Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Yaca yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Gimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat. Urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Sebelum melanjutkan videonya, saya mohon dukungannya dengan komen, like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke, kita langsung saja ke videonya. Simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Nah sahabat, kali ini kita memantau perkembangan Tol Cisumdawu Seksi 2 daerah Mulyasari, tepatnya di sebelah barat. Di sini ada aktivitas pemadatan main road. Dan ada juga aktivitas penghotmikan di sebelah baratnya, di kedua jalurnya dari arah Bandung dan arah Sumedang. Ternyata sudah dihotmik beberapa ratus meter. Untuk penghotmikan sahabat, terlihat ada beberapa lapis layer untuk ketebalannya yang memakan waktu ya. Di sana sangat sibuk sahabat untuk mengejar target di bulan September ini. Dan mungkin di bulan September ini jalur main roadnya di kedua arah sudah selesai ya. Pembuatan main road, semoga saja ya sahabat cuaca di setiap harinya di sini tidak turun hujan, karena dapat mempercepat aktivitas pemadatan dan menghotmikan main road ya. Untuk pemadatan main road di sebelah kanan, kalau dari arah Bandung menuju Sumedang, masih perlu beberapa sentimeter lagi ya. Terlihat mobil dump truck ya, dari alat stum berbeda. Di sana terlihat belum datar ya, dari lajur yang sedang dipadatkan itu. Nah sahabat, kemarin kan kita sudah melihat ya di sebelah timurnya, dan ini jalur main road yang belum sempat tersambung. Pemadatan sirtu terus dilakukan ya, dan urugan pilihan di sebelah kanan terus dilakukan percepatan sahabat. Dan kita beralih posisi ya, agak ke atas, dan di sini terlihat lebih jelas lagi aktivitas penghotmikan di kedua arah ya. Thank you.
dan lajur ini sahabat dari arah Bandung menuju Sumedang agak menurun ya. Mungkin kalau sudah difungsionalkan, sahabat semua yang akan melewati jalur ini harap berhati-hati. Dan di sana terlihat ada dua alat borsil ya, yang berwarna merah. Yang satu di tengah-tengah main road ya, mungkin itu akan segera dibongkar dan akan di loading lagi. Untuk pengeboran di area ini sahabat sudah mulai beres ya. Nah, untuk pemadatan jalur yang sudah di hot mix terus dilakukan ya dengan alat stum yang rodanya ban ya, yang rodanya karet. Itu namanya apa sahabat, saya kurang mengetahuinya. Nah sahabat, saya rasa sekian dulu informasi tentang perkembangan tol Cisumdawu seksi 2 daerah Mulyasari. Dan besok kita akan memantau di daerah Sirna Mulia ya, di atas di Bukit Pejong Totor ya, biar kita melihatnya dari ketinggian. Nah sahabat, terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini. Dan yang belum, silakan klik tombol like, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi sahabat yang lagi mengembangkan channelnya masing-masing, terus semangat ya, karena perjalanan karir YouTube ini masih panjang dan perlu pengembangan lebih lanjut ya. Terus semangat dan terus mengupdate video dengan temanya masing-masing. Dan saya undur diri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.